Oke guys, buat kalian yang mau top up seputar AFK Journey, kalian bisa langsung meluncur ke Epic Top Up ID ya. Bisa langsung ke sini, Dragon Crystal, paket-paket ada semua. Login metodenya bisa banyak ya. Kalian salah satunya login, bisa via login, email, password, server, nickname, backcode seperti biasa, dan jangan lupa bisa milih paketnya, Classic Gazette, Premium Gazette, Crystal. Kristalnya di sini bisa bulk buy ya. Jadi kalian enggak cuma bisa beli yang 3.000 aja, bisa langsung 10 kali, jauh lebih cepat ya. Dan ada pack-packnya di sini juga jelas, ada yang in dollar, ada yang in rupiah. Jadi bisa langsung dipilih aja. Pilih pembayaran dan jangan lupa buat masukin kode METRU biar kena potongan 2,5%. Dan jangan lupa masukin WhatsApp juga ya. Oke, langsung aja meluncur. Oke guys, welcome back to my programming channel. Gimana dimana saat ini kita membahas Dura Trial ya. Tapi membahasnya itu baru standar banget ya, karena ya ini baru hari kedua main, belum sempat yang mendalami lebih jauh, cuman ya bisa ngejudge dari basic dari 2 hari aja dengan line up gue yang mostly memakai combo wielder, Aeron dan lain-lain. Tapi ya beginilah, sekarang akhirnya bisa sampai di lantai 10 ya, mati di lantai 11. Sebelumnya jangan lupa buat subscribe dan like biar kalian gak ketinggalan info menarik terungkap seputar AFK Journey dari gua. Langsung aja. Ini Dura Trial gua kira tuh per hari ada maksimalnya ya. Dan stacknya gua kira tuh mirip-mirip karena ini stack di lantai 6, lantai 6, lantai 6. Loh, ini ternyata rogue gue konyolnya kok paling gampang diantara yang lain ya, karena ini wilder ya timnya. Jadi pas mungkin ya. Jadi kayak karena di sini ada blessing ya, jadi tambah kuat juga ya. Jadi ya gak wajar ya, karena dapat, mereka udah dapat bonus ya, dapat bonus stat, jadi lebih kuat ya, daripada yang lain ya. Jadi kayak nge-cheat ya, bisa dibilang ya. Nah, a powerful stat boost ya kan. Terus ini apa nih? Terus ini drain HP from LS and engineer stat ya. Apanya itu ya, tapi ya sayang ya. Coba kalau buffnya wilder lebih bagus ya, ada SPD ya. Cuman ya ini ya sudah lah ya, kita pakai ini. The bestnya gini ya line up-nya sejauh yang gua coba. Nah, cuman kita nyoba pakai ini. Ya puji Tuhan bisa sampai di lantai 11 macet. Maksudnya berarti lantai 10 clear ya gampangannya. Ini kita coba pakai ini. Sorry, enggak bisa. Ini ganti. Harus pakai Scarlita? Enggak. Coba ini dulu ya. Kita coba dulu ya. Apakah bisa? Oke, enggak bisa. Ini soalnya kejauhan, goblok ya. Goblok. Kejauhan. Apa ya? Kejauhan tadi ya. Soalnya kalau Cece yang nggak skill itu sampah kayak gitu ya, di garis bawain sampah, nggak nyampe lagi sampah ya. Oh, masih ada harapan, harapan palsu maksudnya. Yuk, lempar batu. Oh, masih ada harapan guys, masih ada harapan ya. Bisa cok. Aduh bolong. Wah, bisa cok. Anjay, bisa cok. Wah, prestasi nih, walaupun dapatnya set lagi ya. Wah, prestasi ya. Live stream gak bisa cok, ini bisa ya. Wancur. Hari pertama lantai 12, gila. Hari pertama rock ya maksudnya ya. Bukan hari ini, Dura Trial-nya hari kedua, cuman beda towernya ya. Oke, okay. Yeah, wish you all the best bro. Ini berarti. Ini kemajuan kamu cok. Oke, ini bagus nih. Oh ini, aduh mati. Gak apa. Aduh, ada yang nyolong maju cok. Bubar ini. Oh ini sulit ya. Dilihat sekilas sulit. Tapi kita coba ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Paling Sekarang kita pakai Katita. Karena di terawang-terawang kok kayaknya nggak guna, mati gitu depan. Jadi kita tolongin line up depannya.
biar agak tebelan dikit. Asal enggak butut-butut mati gitu ya bisa. Wah, mati. Itu yang gua omongin. Asal enggak mati. Ya. Nah, ini harus mulai sadar. Jadi ngefilter tuh sebenarnya ada gampang sih guys ya. Cuman balik lagi ya, bukan berarti terus menyerah tuh ya enggak. Cuman lebih ke sadar diri sih. Itu kan PP-nya bedanya hampir 5 kali lipat ya. Ini 12 juta dan 63 juta gampangnya gitu. Nah, kalau kalian kayak tadi at some moment HP full tiba-tiba hilang, nah itu berarti wah ini berat nih, bukan gak bisa, berat ya. Berat itu langkah baiknya kalian sadar diri ya. Seperti saya ini sadar diri, wah berat nih, ya bisa berusaha, tapi ya mungkin kemungkinannya menurun terus gitu ya. Lemes, waktunya dibuang, kita coba sekali lagi ya. Ada dan momen tadi yang seperti yang gue bilang kayak asal nggak pet, nah pet hilang nggak hilang semua kan, waduh waduh waduh, hilang semua, berarti tidak imbang ya. Tadi yang terakhir tuh berhasil karena ngepok terus ya, apa nih? Oh emang lambangnya kayak gini ya. Nih ya, jadinya ya untuk hari pertama bisa 2 kali lipat daripada yang lain tuh agak prestasi menurut gua aja ya. Dan kita coba kenapa ini gagal ya. Ini padahal ada Lily Carry ya. Nah ini ASPD bisa dikasih ke Lily May, kita coba ya. Understood. I'll keep them quiet. Inpatoren ini jelek. Kita coba ya. Masa gak bisa Lily May Carry lo. Jangan bikin malu saya kamu ya. Siapa tahu bikin konten malah hoki guys ya. Kayak toh ngapain aja aku dari tadi jancuk odi lagi dapatnya kan, mantap gila ini gara-gara ngonten ya guys. Pokoknya kalau nggak ada yang beban singkirkan ya. Ini kayak pemula, kayak orang yang baru belajar main idle ya bisa loh. Mana jadi ini kelihatan aja dari damage masuk ya ini ya, jangan lanjut ini tuh tuh betul, malah jadi bisa. Gila nih Lily, wah talent lagi. Ini kalau Lily May gue plus 25 ya, tambah broken tuh. Masih bisa dia. Ini mulai berat nih harusnya. Damage masih masuk ya. Asal nggak kena bet momen ya. Tanknya survive enak dah. Ah bisa. Nah, ini. Musuhnya minim CC juga. Oh, yang penting enggak ada Syakir, Silvina. Nah, itu. Momen kayak gitu tuh loh yang bahaya. Ini ada carry. Wah, gila, Cuk. Nah, mesti lo hero-hero yang enggak kepake. Santau. Nah, ini. Ini tidak ada hero yang berbahaya, cuman Cassandra aja ya. Ini pakai CC bisa, pakai tim CC bisa ini. Oke, okay, mati ulmusnya, eronya juga mati ya. Oke, okay, fuck up ini. Harusnya fuck up. Tapi ini bukan yang susah ya ini ya. Bukan yang susah, tuh. Nah, bukan yang susah. Oke, okay, berarti karena nggak terlalu susah, aku butuh CC. Apa ya? You're not even worth getting up for. Kenapa di belakang biar bisa enggak kemajuan ya. Biar enggak kemajuan, nah malah tetap aja kemajuan jancuk. Keburu enggak? Ah, itu Arde, itu ngapain cuk di depan cuk anjing? Sia-sia kan gue, gak bisa ya, fokusan ini me. Gak guna, ganti. Gue butuh yang sustain. Gak bisa, gue harus pakai Carlita. Gini aja gak, oh biar agak lama majunya ya. Biar gue sempet ngehil-ngehil.
kan dia ada sempat waktu buat naik gitu loh. Ulmusnya Zong, Eronya Zong, line up depan gua batal. Gila Lili Mei. Gila tuh. Apa lagi? Alah Flora Bele, ya Allah. Pak ini pencapaian sih. Ya. Ya ternyata lebih bisa konsen di konten ya, malah di live ya. Live tuh, aduh. Ini gue speechless sampai sini. Nah, lebih dari cukup. Intinya teorinya masuk. Pokoknya jangan sampai kena bet momennya. Pak. Dipukul nambah apa. Ya udahlah ya. Capean ini. Bagus, bagus. Nah, ini mosok ngajarin ya. Kampangannya tuh gini guys ya. Kampangannya itu line up ya. Itu AFK stage Dura Trial sebetulnya tuh mirip-mirip sih sama dia. Kalian yang penting lihat musuhnya yang pertama. Ini contoh kayak gini, ini beda BP-nya kan jauh nih, hampir 2 kali lipat, 1,5 kali lipat ya. Ini begitu ada nih hero-hero jancok kayak gini nih. Nah, ini mulai bencana ya. Yang ada CC-nya lah. Walaupun ini coba cuman kenok ya. Ini kenok dia dipukulin anjing ya, yang bisa ngekill semacam Scarita, Odi ya, tapi susah ya. Jadi harus ada CC buat lawan ini. Team Wilder aja ini tuh udah menjawab ini dan ini. Ada Lili Mei ya. Ini ya udahlah ya, biarin lompat-lompat. Nah, ini yang jadi perkara tuh set bisa lompat maju. Makanya susah. Jadi butuh perhatian khusus. Nah, ini tidak terkecuali Dura Trial. Sama aja. Ya contohnya kayak tadi. Kalau kalian lihat dan damage-nya masuk, itu sebetulnya itu udah langkah awal sukses. Setelah itu tinggal dilihat gimana caranya tanknya tuh enggak mati. Tanknya enggak mati caranya gimana? Ya gampang. Ya jangan maju-maju, ya, udah gitu aja. Nih, ini hal yang paling simpel ya. Kita menjelaskan dua hero ini aja. Ini kalau di sini kan ya lebih cepat mati kan, lebih cepat mati kan, gampangnya karena dia ulti, terus ya dia maju. Kalau nggak kena CC-nya, kalau kena ya udah, case close. Nah, permasalahannya gimana caranya biar dia matinya rada lama, karena biar mage kita atau rogue kita atau marksman kita mukul biar lebih cepat ulti sebelum dia nyampe di musuh. Ya dimundurin ya. Dimundurin dalam ulmus. Itu sorry itu saya ya. Mendingan di sini atau di sini. Kenapa? Kan dia jalannya pelan. Kalian lihat aja jalannya pelan. Jadi mending dijarakin karena dia harus cast skill. Ulmusnya itu jalan. Itu aja aeronya masih bisa nyelip larinya. Jadi take turn lah mukulnya. Jadi dilihat yang dia posisi musuhnya cenderung kemana, ya aeronya larilah ke area sini. Ya diusahakan. Jadi damage-nya itu kesir. Dua tecungu ini nih mungkulin ulmus ya, mungkulin ulmus dan ini ngetek 3 orang ini cetek. Logik, simple logiknya itu gitu, cuman ya pada kenyataannya ya balik lagi ke RNG karena ini kan beda-beda terus ya, kadang mukulnya bisa ganti ya gitulah, kadang mukul bisa mungkin keblok devnya pas kan pengurangan dari pukulan dan dev itu kan ada chance nya ya, nggak stabil terus damage-nya segitu terus, ini banyak faktor. Dan itu tadi terbukti di Dura Trial yang nggak gue coba di live stream karena ya mungkin dilihat grogi, ini lebih enak ya lawannya sama layar, jadi nggak ada tekan, no pressure, jadi lebih enak mikirnya. Tapi intinya di Dura Trial ini gue cukup terkesan sih. Di samping level gue udah naik dari hari kemarin ya, karena kemarin stuck di 6 ini ya, 2 ini ya, karena levelnya masih kecil, ini udah lebih gede jadi mungkin lebih gampang. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Semoga bermanfaat untuk Dura Trial. Intinya balik lagi ke ID kalian. ID gue dan ID kalian beda. Server kita juga umurnya beda. Kemampuan tempat beda. Gacanya dapatnya juga beda. Tapi positioning pasti sama. Mirip-mirip ya. Tinggal balik lagi ke hero nya. Dan Oki. Ya itu aja guys dari gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching. See you in the next video. Salam men.